Alhamdulillah, kita menyambung kembali pengajian kitab kita, iaitu mengenai kelebihan-kelebihan beramal, dan kita sampai kepada hadis yang ke-143. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah radhiyallahu anhu wa arda qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talaqqatil malaikatu ruha rajulan mimman kana qablakum faqulu أعملت من الخير شيئا قال كنت أمر فتياني أن ينذروا ويتجاوزوا عن الموسر قال تجاوزوا عنهم. Huzaifah radhiyallahu anhu arda berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat pernah mencabut nyawa seorang dari zaman sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu telah mengerjakan kebaikan barang sedikit saja? Ia menjawab, aku pernah menyuruh pelayanku untuk memberi tanggung waktu dan memaafkan orang yang mampu membayar hutangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maafkanlah dia. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sekalian, okey. Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala tahu kita ni banyak kelemahan-kelemahan, Jadi bagi orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah akan bagi maghfiratun wa ajrun karim. Maghfirah ni masa pengampunan dan juga ganjaran yang mulia. Okey. Jadi kita ni ketika hidup, kalau kita buat salah, kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada peluang, kita peluang minta ampun, kita peluang beristighfar. Tapi bagi orang beriman, walaupun dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberi masa keampunan bagi dia. Lahum maghfiratu wa ajrun karim, bagi mereka itu ada masa pengampunan dan juga ganjaran yang mulia. Bila masa pengampunan ini, dua tempat. Bila masa pengampunan ini, dua tempat. Yang pertama adalah ketika kita diusung ke kubur. Ketika kita diusung ke kubur, bagi orang beriman, Allah Subhanahu wa taala banyak mengampunkan dosa-dosa dia ketika nak meninggal, walaupun dia tak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah pada orang beriman. Dan perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia, benda yang paling menggembirakan kita adalah ketika kita diusung ke kubur, kita lihat dosa-dosa itu juga diusung ke kubur, dan tiba-tiba Allah mengisytiharkan untuk Allah mengampunkan dosa-dosa itu. Itu paling menggembirakan kita bangsa manusia. Yang keduanya, bila ketika timbangan amalan. Dalam hadis yang lain Nabi ada menyebut Allah ampunkan ketika timbangan amalan. Ketika dikira-kira timbangan amalan tu, maka banyak orang beriman ni Allah ampunkan dosa dia. Okey. Jadi balik kepada hadis ini, maka Nabi SAW menceritakan satu ketika umat yang terdahulu, maknanya bukan umat Nabi kita Muhammad SAW. Okey, jadi dalam hadis ini sebut ada dulu umat terdahulu, maksudnya bukan umat Nabi kita Muhammad SAW. Tak disebut umat apa. Okey, umat sebelum Nabi paling dekat Nabi Isa AS. Nabi Isa satu Masihi. Jadi kita tahun 2021 Masihi ini merujuk kepada Nabi Isa lahir. Satu Masihi Nabi Isa. Sebelum tu siapa? Sebelum tu Nabi Sulaiman, 950 tahun sebelum Masihi. Sebelum tu Nabi Daud, 1050 sebelum Masihi. Sebelum tu Nabi Musa AS. Jadi umat-umat terdahulu, Nabi menyebut dahulu ada satu umat terdahulu. Mana bukan umat Nabi kita Muhammad SAW, tapi Nabi tak sebut umat mana. Nabi Isa ke, Nabi Sulaiman ke, Nabi Daud ke, Nabi Musa ke. Jadi ketika malaikat maut datang kepada dia, dan malaikat itu ingin mencabut rohnya, maka malaikat bertanya kepada orang ini atau hamba Allah Subhanahu wa taala ini, ketika engkau hidup, apa benda kebaikan yang kau buat? Ketika hidup, apa benda kebaikan yang kau buat? Nabi cerita kat sini supaya kita ambil iktibar. Kadang-kadang amalan-amalan kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawab, aku pernah menyuruh pelayanku ataupun pembantuku untuk memberi tenggang waktu. Maksudnya orang pelayan dia ni, ataupun kalau sekarang staff dia lah, atau sekarang pekerja dia kan, so maksudnya ada berhutang.
maka dia memberi waktu yang lapang. Mungkin dia kata, okey, hutang boleh tak pinjam 3 bulan. Dia tengok macam susah, tak apalah. Nanti tahun depan nanti boleh bayarlah. Kan? Dia beri tenggang waktu. Dan juga memaafkan orang yang mampu membayar hutangnya. Maknanya dia memaaf menghalalkan hutang. Menghalalkan hutang. Jadi, apakah kelebihan dua benda ni? Satu, dia memberi tenggang waktu ataupun senggang waktu ataupun masa yang lebih kepada orang yang berhutang kepada dia. Yang keduanya, dia menghalalkan hutang. Ada orang hutang, dia menghalalkan. Apa kelebihan dia? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut maafkanlah dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, memaafkan maknanya dosa-dosa dia itu. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kita belajar sikit hari ini kaedah nak memberi hutang. Okey, memberi hutang Okey, kalau kita ada orang datang dan orang tu tak pernah berurusan duit dengan kita, kan? Untuk menjaga hati kita, berapa yang dia nak pinjam, jangan bagi semua. Jangan bagi semua. Kan? Kalau lain, kalau kita dah kenal 20 tahun dah biasa dah kita berurusan, kan? Ni nak cerita jaga hati, terpulang pada kita, tapi ni nak cerita jaga hati, kan? Saya ni ada keperluan lah, 10,000 lah. Oh, minta maaf, saya ada 500 je. Ambil lah. Yang kalau dia tak bayar, kita tak terasa pun. Ya Allah, aku boleh halalkan. Tapi itulah semata-mata duit yang kita ada. Kita kesian dia, kita bagi kepada dia. Kemudian kita terminta-minta, bergaduh pula, macam kita pula dah berhutang. Kan? Jadi ini yang berlaku kadang-kadang. Hati jadi rosak, ukhuwah jadi rosak, persahabatan jadi rosak. Kan? Kalau orang tak biasa, jangan langsung tak bagi. Sebab ada kelebihan. Memberi hutang ni banyak kelebihan dia. Jangan langsung tak bagi. Tapi kalau tak pernah berurusan, maksudnya bagi niat tolong, tapi kalau dia tak bayar pun, ya Allah, aku boleh halalkan supaya Allah ganti lebih baik lagi. Kan? Tu kaedah dia. Okey. Bagi orang berhutang pula, apa panduan dia? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, kalau andai kata satu orang tu berhutang dan dia berniat untuk bayar hutang itu, nanti Allah akan bagi kemampuan untuk dia bayar hutang. Tapi dengan syarat kena ada niat. Berapa ramai pada hari ini orang berhutang, niat bayar pun tak ada. Kan? Mulut je janji, okey, sebulan. Apa 10 tahun. Muka pun tak nampak, kan? Jadi niat tu, siapa niat berhutang dan niat nak bayar, Allah bagi kemampuan bagi dia. Macam mana cara Allah bagi kemampuan? Wallahu a'lam. Kita tak tahu kena cara Allah bagi kemampuan. Jadi maknanya itu bagi pada orang yang nak berhutang, kena ada niat. Tapi kalau Allah dah bagi kemampuan, jangan pula buat tak tahu. Kena tunaikan hak. Okay, bayar hutang itu. Bagi kita yang nak bagi hutang, itulah cara panduan dia. Kan? Tapi kalau banyak sangat dan memang tak ada can tengok gaya dia nak bayar, kita lafazkan, ya Allah, kalaulah dia kata aku meninggal ke ataupun apa ke, aku halalkan ya Tuhan. Halalkan saja. Maka antara kelebihan dia adalah Allah maafkan kita. Ataupun hush, mana boleh banyak sangat bilangan dia. Tak apalah Tuhan, aku halalkan sikit je. Dia hutang 1 juta, halalkan 500 lah. Kau halalkan 500 lah. Kau dia bayar nanti aku kurang 500. Kan? Benda tu benda yang hati kita ringan. Jangan macam semua sekali, mana boleh, kan? Tolik, kan? Cari benda yang ringan. Aku halalkan sikit je Tuhan. Tapi bagi nanti kalau dia bayar, maka dia kena bayar lah. Okay?